Nasib jemaah calon haji hingga kini masih belum dapat dipastikan kapan dapat menjalankan ibadah haji sejak merebaknya pandemi COVID-19. Tak terkecuali bagi sebanyak 413 jemaah calon haji embarkasi Kalimantan Selatan, khususnya kloter Kabupaten Banjar. Hingga kini seluruh jemaah calon haji kloter Kabupaten Banjar masih menunggu kepastian vaksinasi yang merupakan salah satu syarat keberangkatan menunaikan ibadah haji. Meski telah menerima edaran dari Kementerian Agama terkait jemaah calon haji wajib diberi vaksinasi Sinovac, namun hingga kini pihak Kemenag Banjar menyerahkan seluruh teknis vaksinasi jemaah calon haji kepada Dinas Kesehatan. Kemenag Kalimantan Selatan juga berharap vaksinasi Sinovac yang kini digunakan pemerintah untuk memvaksin jutaan masyarakat Indonesia juga diterima oleh pemerintah Arab Saudi, selaku negara yang nantinya menerima jemaah calon haji asal Indonesia. Demikian kita masih menunggu juga apakah vaksin Sinovac itu nanti pada saatnya ya bisa diterima oleh pemerintah Arab Saudi atau tidak. Nah, kalau tidak mungkin berubah vaksin atau apa. Tapi sementara juga jemaah haji ya secara keseluruhan kan belum juga divaksin. Yang divaksin itu secara apa Sinovac itu hanya yang lansia kemarin diarahkan. Nah, secara keseluruhan jemaah belum juga. Nah, jadi mesti menunggu itu. Selain permasalahan kejelasan, jemaah calon haji juga diminta melakukan vaksinasi Sinovac yang hingga saat ini belum mendapat persetujuan dari negara Arab Saudi. Apakah jemaah calon haji yang telah diberi vaksin Sinovac diperbolehkan atau disetujui pemerintah Arab Saudi masuk ke negara tersebut? Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.